Teman-teman, di kesempatan kali ini kita mendapatkan 5 kilo kabel. Berapa tembaga yang bisa kita hasilkan dari 5 kilo kabel ini? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, hari ini saya mendapatkan kabel yang berisi aluminium dan juga yang berisi tembaga. Untuk kabel yang berisi aluminium ini sebanyak 9 kilo. Ini saya beli dengan harga Rp1.000 per kilo. Ini kalau dibakar itu habis, tidak tersisa. Jadi mending tak delopo enenge diwarke kulit kabel ngono wae lah. Kemudian ini tembaga, tapi kecil sekali, sekecil bendrat. Tapi kalau yang itu, wah cukup besar ini. Walaupun isinya serabut, tapi isinya 4. Ini 3 kilo, ini 2 kilo. Wah, coba ini 5 kilo ini, nanti jadinya berapa ya? Ini 3 kilo jadi berapa? Ini 2 kilo jadi berapa? Ini untuk kita patokan dalam membeli itu berapa? Ini paling kecil ya segini ini. Isinya kawat tembaga sebesar bendrat, kalau 3 kilo itu jadi berapa on? Ini kalau besar isi 4 serabut, ini 2 kilo itu jadi berapa? Ini untuk bahan patokan kita nanti suatu saat kalau kita membeli ini. Ini saya beli 5 kilo ini 25.000. Jadi per kilo ya 5.000. Apakah masih aman atau tidak? Tapi kalau kawat yang isinya aluminium ini saya beli dengan harga Rp1.000 per kilo. Alhamdulillah teman-teman, ini hasil pembakaran kabel tadi. 2 kilo kabel yang serabut gede tadi. Kemudian ini 3 kilo kabel, tapi isinya kecil-kecil sekali seperti bendrat. Coba kita timbang bobotnya berapa ya. 25.000 menghasilkan piro iki nggo. Semoga beruntung bisa buat beli beras. Bismillah. Bismillah. Semoga beruntung ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sekilo punjul karo tengah on. Alhamdulillah ya Allah. Mantap, mantap, mantap. Coba kawat yang satunya kecil-kecil ini berapa? 3 kilo jadi berapa? Yo, yes, alhamdulillah 380 gram. Lumayan juga bisa buat beli beras. Oke teman-teman, demikian pembakaran kabel 2 kilo kabel serabut gede-gede dan 3 kilo kabel kawat kecil-kecil. Dapat 1 kilo lebih 150 gram, kemudian dapat 380 gram. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.